Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di Bukit Tanggeban ya. Ini alhamdulillah mobil sampai sini dengan selamat bersama keluarga, bersama Sidan dan bersama Derby. Ini mobil kita udah diparkirin di tempat parkir. Ya. Kita udah parkirin mobil di sini. Nih. Sampai di Bukit Tanggeban ya, alhamdulillah misi kita berhasil untuk menjalankan, untuk melaksanakan perjalanan dari Comal sampai ke Bukit Tanggeban. Nanti kita tunggu video selanjutnya ya. Oke, sekarang kita udah sampai di tempat buat apa ini, sebuah foto ya. Ini kita udah sampai di Taman Langit. Jadi kita akan masuk dulu pakai karcis, baru kita akan masuk. Sekarang Bukit Tanggeban tetap dengan tarif 10.000 ya. 10.000 ya. Kita akan masuk bersama adik gua Zidan, Zidan Rosik yang pipinya kayak bersama istri, bersama si boy. Ganteng dong. Bersama si boy. Tapi jangan lupa pakai protokol ya. Tapi kita nggak pakai. Ini biasa kita foto di sini tempat ini. Cuaca terkini mendung ya. Jadi kita view-nya agak tertutup dengan kabut-kabut, tapi tetap bisa bersuah foto ya. Buat teman-teman yang belum kesini, cobain kuy sini ya. Mumpung masih di daerah Pemalang, yaitu tepatnya di Kecamatan Pulau Sari. Ini kita ada beberapa suah foto, yaitu bulan. Itu ada yang baru tuh di bawah, kuda. Ya. Di sini udaranya nggak terlalu panas banget, adem ya, udara khas daerah pegunungan. Dulu saya udah pernah kesini sama istri ya, satu kali. Ini adalah view-nya. Tadi emang kita sengaja kesini buat test drive. Test drive mobil kita yaitu Carry tahun 86. Dan alhamdulillah dengan medan yang berliku-liku dan berbelok-belok dan bernanjak-nanjak, akhirnya mobil kita berhasil menaklukkan medan dari Comal sampai ke ini itu dengan apa? Itu dengan pengawas. Kita udah cukup lama nggak kesini, ternyata ada sebuah foto baru yaitu ayunan. Ayunan sama kuda. Kuda mana kuda? Ini kuda. Nah ini sama ayunan. Nah ini. Kita turun ya, turun tangga ini ya, kelihatan ganteng kan, biasa saja ya. Ya, lumayan nggak siluet karena kita dapat sinar matahari tadi. Mendung ini udah mulai terang ya. Kita sebuah foto yang baru yaitu kuda apa ini, kuda kayu.
ayo 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 ayo. Keju guys. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa kita share dari perjalanan tadi naik mobil carry tua sampai ke Bukit Tanggepan Pulau Sari Pemalang. Jangan lupa buat teman-teman yang belum kesini, sini ya. Parkiran juga full karena semenjak ditutupnya kemarin masa COVID itu kan nggak boleh ya kesini. Nah ini udah mulai dibuka, jadi mungkin orang-orang banyak yang kangen untuk berwisata. Tuh tadi parkirnya di sana full banget tuh, mana ya itu kan di sana tuh. Nah itu ya. Jangan lupa bantu untuk subscribe, like, dan komen ya. Nanti kita akan bikin konten video lagi. Dadah. Ini adalah view ya. Tadi kita dari bawah sana tuh. Dari bawah sana ini sini lihat ini baru naik. Nah. Itu ya, view-nya ya. Dirpi. Wes, mam durung. Wes. Ya wes. Wes. Mam, wes. Wes, mam apa miki? Mam tempe. Satu tempe. Ya. Enak pora? Karo apa? Karo cengkol. Enak om. Oke. Yo. Ini adalah swafoto. Ada apa miki? Mi, swafoto. Kaca. Pokoknya yang ada kaca-kacanya ini adalah tempat favorit ya buat foto para wisatawan, karena memang di sini view-nya bagus banget. Kadang-kadang juga kalau lagi nggak berkabut kelihatan gunung ya di belakang sana. Dan di sini dibatasin 3 orang karena memang untuk menjaga keselamatan. Ayo, supaya nggak ini ya buat kacanya enggak bahaya lah, enggak pecah. Mana boleh bro? Ini sore. Ya, aku taruh Derby di sini. Sini saya. Maksudkan? Ya, ini adalah tempat swafoto paling favorit pilihan wisatawan. Ini cuacanya mendung, tetap bagus buat foto karena masih kelihatan pohonannya, masih kelihatan bukit-bukitnya.